kembali dengan WM Wild TV ya. Hari ini saya sedang mau menikmati kopi legendaris namanya Kopi Braga ya. Harus kita coba bagaimana rasanya kopi ini. Oke, langsung aja. Bisa mencoba menikmati kopi-kopi enak legendaris. Yuk, cekidot, kita masuk ke Kopi Braga. Kang Bro, tesis minggu kemarin kita review kopi Jawa. Nah, sekarang kita review namanya Kopi Braga. Ini adalah minum kopi ya. Ada gula kelapa murni. Nah, kalau yang mau order kopi di sini ya. Ini kopinya luar biasa ya. Ini mesin kasir ya, Kang Bro Tesis. Nah, ini adalah menunya. Kira-kira tebak ya, saya mau pesen kopi apa ya. Oke, Kang Bro yang tesis, ini kita sedang di Kopi Braga. Kopi Braga, ada buatnya apa kan? Ada kopi manja pak. Kopi manja ya, kopi manja ini kopi yang dimanja, manis Jawa ya. Nah, jadi apa yang paling membedakannya kopi manja dengan yang lainnya? Ini kelapanya sih pakainya gula kelapa. Jadi gula aren ya. Jadi tidak dari yang lain. Kang Bro, nah ini yang membedakan adalah gula kelapanya. Nah, jadi gula kelapanya itu yang membedakan. Jadi dari daerah Cianjur, Garut, Sukabumi, nah ini menghasilkan gula-gula yang enak. Jadi Kang Bro and Tesis, pastikan nikmati Kopi Braga. Silahkan merapat ke Jalan Braga ya. Ini bedanya apa sih mau sama? Kalau yang slim kopinya pakai ya susunya pakai low fat, rendah lemak. Oh. Kalau manja yang ini apa? Oh, yang ini berarti ya? Slim. Ya, ini kan manja biasa. Ini yang manja slim. Kalau yang slow sudah mencoba kopi yang panas, kita coba yang dingin ya. Jadi Kopi Braga dingin, kopi manja yang kita pesan. Pencinta kopi wajib coba Kopi Braga buatan Kang Ilham, orang Bandung, anu kaset. Ini nah. Oke, Jibril, ini mau coba nih? Eh, pasti mau. Oke, buat Kang Bro and Tesis, gimana pendapat guna kopi ini? Jadi, kita beli dulu. Oke, jadi seperti biasa, kalau kopinya cocok, beli yang besar. Kopi Braga, ngenah. Bersama Bunda Talita and Jibril. Oke, kita hari ini sudah mencoba rasanya Kopi Braga ya, agar WMLTV terus berkembang channelnya. Jangan lupa like, comment,
subscribe. Ya, dadah.